Iki telo apa iki? Pandemir iki. Oh, bahaya kalau pandemir itu harus di ini, teman-teman. Apa namanya? Kandungan sianidanya tinggi. Jadi kalau mau masak dijadikan nasi itu harus direndam lama. Daunnya juga harus dijemur. Misalkan di mau dikasihkan kambing itu harus dijemur dulu sampai layu ataupun setengah kering. Jadi kandungan sianidanya akan... Teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya berada di kebunnya Pak Bonitan dan Mbak Soijah. Ini Bu Soijahnya lagi nih, teman-teman, lagi motongi jagung atau atasnya. Jadi ini dijemur, teman-teman, ya, dijemur dalam posisi masih dalam pohonnya. Nah, ini nanti kalau sudah kering baru bisa dipanen. Baik, dibantu Mas Ipin. Telone ya lemu. Mau semambu rapuk kayak ngene ya. Iki sing tanduran dhisik apa keri ta yo? Telo iki. Kalau telo pendek dhisik. Kuwi? Oh, semenan. Dipotongi ya. Heeh. Jagung lur, jagungnya ngene iki tak review dulu, teman-teman. Jagungnya ngene iki. Ini namanya jagung. Kurang bagus anu, ora gede-gede ya. Ora gede ta? Kurang bagus. Buahnya enggak besar. Ini efek El Nino, teman-teman, ya. Efek El Nino ini waktunya mupuk itu ini loh, teman-teman, enggak ada apa namanya? Air. Terus sama pupuknya juga, pupuk ini lagi mahal, jadi nggak bisa kebeli. Keluhannya apa kalau petani-petanian itu? Keluhannya adalah harga pupuk. Ada yang subsidi itu juga terbatas, jadi susah kita dapatnya. Iki telo apa iki? Pandemir iki. Oh, bahaya kalau pandemir itu harus di ini, teman-teman. Apa namanya? Kandungan sianidanya tinggi. Jadi kalau mau masak dijadikan nasi itu harus direndam lama. Daunnya juga harus dijemur. Misalkan di mau dikasihkan kambing itu harus dijemur dulu sampai layu ataupun setengah kering. Jadi kandungan sianidanya akan berkurang drastis. Seperti itu. Di sini panasnya luar biasa, teman-teman. Panasnya luar biasa. Kayak nenek rokok. Jadi ya orang lek panas, ya sing ini kis biasa. Mending lek bayang kelek poso. Ini kalau pas puasa ini, wah. Pas puasa ini sudah dipanen. Jadi buru-buru, teman-teman, kalau hah? Raposo iki nyaurin neh engko. Kok lak pari ya raposo? Mendah. Ya sarat-sarat. Aku wis tak kon ngerai wong ah. Kok nemu. Sopo? Terus terang lek mbok pari mblenger. 15.000 apa 16? Piro tayu harga beras? Beras piro? 15. Nih, harga beras 15.000, teman-teman. Dan apa namanya? Sekarang ini lagi susah untuk nanam lagi. Karena apa? Karena memang harusnya ini puncaknya musim hujan. Ini dilanda yang namanya kekeringan. Seminggu itu turun hujan sekali, itu hanya paling hitungan menit gitu lah, teman-teman. Jadi sungai-sungai itu nggak sampai ngalir gitu airnya. Jadi kalau untuk sawah itu sulit. Apalagi yang sawah pegunungan itu nggak bisa ditanami lagi. Sawah yang bagian tanah datar aja itu sudah sulit. Apalagi yang bagian gunung. Jadi antisipasinya yaitu diganti, ditanami dengan jagung kembali. Ataupun ditanami, kalau singkong sudah nggak memungkinkan ya, karena sudah mendekati kemarau ini. Paling kacang kedelai, kacang hijau gitu. Iya,
Wis kok semprot nah, Bin? Wis kan? Aku ora. Tak obat kae lah iki merawakmu. Wis kan? Kita kesini dulu teman-teman, lihat Pak Boniran yang lagi nyemprot padinya. Nah, kita kesini sebentar. Tanaman padinya bagaimana? Kita lihat. Oh ini. Oh sudah lihat ya, teman-teman. Kita lihat padinya loh. Padinya kurang bagus. Nih. Kurang bagus. Padinya seperti ini, teman-teman. Ya dimakan apa namanya? Dimakan walang sangit. Jadi ini disemprot lagi. Terus kemudian buahnya ya seperti ini ya, yang namanya nanam di tanah kering berbeda dengan nanam di sawah datar gitu. Ini padi ini lur. Banyak dimakan apa ya guys ya? Walang sangit sama burung pipit. Benerannya lagi rehat di gubuk. Allah, luar biasa panasnya teman-teman. Saya cari rumputnya pun juga belum dapat ini. Istrinya Pak Nyamun lagi panen kacang hijau. Yuk pecak-pecak yuk. Mas ngomong dulu jaluk kacang 5 kilo mangan. Wes. Ayo lah iya. Panasnya gimana ya? 5 kilo sehat ya. Yo luwes ya kena lagi. Engko iso ngene sini jaluk. Lah aneng luwes ya kena. Kapan mas? Itu. Hah? Saiki mang. Yo ora. Yo untuk dimakan. Untuk dimakan. Nanti wes ben mangan. Sopo? Ya mangan ora. Tenanan. Lah ping telu wisan. Iya. Ngekang keinginane kuwi. Tak tinggal anu. Hah? Lampahne 2 kilo. Ya korong kilo paling isunti 2 kilo ngono. Piro? 7 dadine. Iya. Enang ya. Enang. Oke, Pak. Carane ngene iki, Lur. Iya. Carane iki. Carane. Ya Romo, alas sing kono iki gopok panas. Ning ngene iki. Iya. Ya kecil le srengenge kok. Ngene hal yang aman. Mula. Panas. Lah ya tenan ono wis sepi. Ngene lah mo. Pepek. Padahal ya cedek ya, dereng ndi medun. Aku tak kemang lare, tok cepet kan dong kamu. Ya dereng rah jagung dong, jagung apa gek mulih. Dereng jawab-jawab nanti. Heeh. Kemole. Gusti panas e. Kena eri iki. Silep ning kono. Iki delokan sepatu ke banyu. Pisan? Keringet iki ya. Ke aneh jadine ngene iki. Ki setra penak. Berarti ora rekomend. Larang aku kaos kaki orang aneh ini. Anggo kaos kaki ini kan meresep ning kaos kaki. Cepat nyekeri kabeh nang ngono. Lah kan Mas sandal ku sak tinggal. Mlaku ku tak cangkeng lek ora iso. Piro iso aku ngek yo? 7000. Wes. Lek pipian 7000. Paling 8000 lek lek lho. Iki rencana kok dol apa? Dolan. Pipian. Sayangnya ini teman-teman ya, jagungnya kecil-kecil. Kalau harga ini lagi bagus. Efek kurang air. Efek pada El Nino itu loh. El Nino ini akibatnya. Merugi semua. Bumi Raka. Bumi Raka ya.
Aku ran delok debat. Pokoknya aku wis ya is nyoblos. Sing tak yakini nek is. Ini pakan sapi ini teman-teman, kalau sapi ini wah enggak nolak. Kalau sapi ini enggak nolak. Kalau jagung ini, kalau kambing ini sudah enggak mau karena sudah ini kasar. Daunnya kasar. Koma jam piro lah mau mangkat yuk? Seperti itu. Paling jam piro ini hijau ya. Lawas. Ora. Dais ning kene to, ade ning kene mes ning kene lho. Wis ya. Wis ning kene ade teko iki. Urung ana jam itu wis mangkat. Jam 6 itu sudah berangkat. Mungkin ini kalau dari kamera kelihatannya ini teman-teman ya. Asri. Ya memang asli, cuma ini loh, maksudnya panasnya. Panasnya di sini berganda-ganda, bukan panas yang biasa, ini panasnya luar biasa karena habis hujan juga kemarin, jadinya hawa pengap sumup. Saya masih di kono. Sini kono. Burung tidak mulai. Ah, di sini ada lam toro teman-teman, lam toro atau petai Cina. Ini dia petai Cina. Bisa buat teduh di sini teman-teman kalau mau berteduh. Nah ini dia, ini petai Cina, ada buahnya juga, termasuk tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran ini teman-teman. Nah ada buahnya ini teman-teman ya, petai Cinanya tuh. Wah ada buahnya, ada daunnya. Daunnya ini yang dikasihkan makan kambing, tapi harus hati-hati, ini juga ada terlalu banyak protein, itu bisa mengakibatkan fatal di kambing ya, kembung terus akhirnya mati kayak gitu. Hah? Ya. Saya tak bantu anu dulu, motong dulu teman-teman. Mumpung ada tempat untuk naruh kamera ini. Potong seperti ini. Ya, cepat kering ya, ini tujuannya tuh. Ya, cepat kering, jadi jemurnya itu di sini.
alasnya payu ora tau bener nek sedaring kuwi. Lah ora payu paling ya. Lah iya, sebenarnya tuh menangnya posisi. Lah iya. Mulai nabur, olah lagi lah rekonya api, olah iya kita, lupa mana ano rekonya api. Mereka repot bolak-balik iku lho, bolak-balik sing diesel terus anune njukuk nek bun. Lah kok rong sungi. Dewe, ki poso. Jane tertitik ta ya. Bertahap aja nih asline. Alah serakan andal gelak kawin. Ngusung-ngusung kan gampang.
ngerai ya, sing ribet karo herek kayak melaku rona cewek gitu. Jeket anu wis neng kono, neng kene neng ya rata sedek. Iyo po, ngarit to. Aku yang ngarit. Aku ngarit nesor ya. Nda ya, maksudnya ngoleh nesor. Soalnya. Kamu ngoke. Ngerai nih pok telo nih. Larano yuk se. Larano. Nda ya. Ngoyong-ngoyong kecepet tua. Tua ingat, makan gitu. Kekeselan. Istuak kekeselan. Dari mula aku ikah kesel ini. Malang kita soal-soal cengoyo-ngoyo. Orang ngoyo yang ngene, ngoyo yang ngene mangga. Tapi nak cuma nak cari serangan lah yo. Iya. Iya serangan lah maksudnya kes apa jari? Ngoyo ya sing ngene. Ngoyo ngene iki disengko-sengko ya sing ngene iki. Jane cukup pengene penak. Iya, sik lur tak jeda dulu.